Hai, Assalamualaikum. Saya Saiful Nang, datang daripada belajar dari MU di daripada Melaka ke Cyberjaya between 1996 to 2000 dalam filament animation. First kali this is kita punya, ini adalah keluarga kita, keluarga besar. Dan the first step masa kita nak mula ni, kita pastikan kita dengan keluarga saya, isteri dan anak-anak. Masa tu belum ada anak lah, saya dengan isteri saja. Jadi kita satu faham dan kita boleh move sekali. Dan bila kita together dekat sini, kita cuma basically kita menggunakan konsep yang Rasulullah buat sebenarnya. Model yang diberikan dalam Ahlu Sufah. Ahlu Sufah ni adalah think tank Nabi yang jarang didendang. Jadi mereka berkomuniti dekat sebuah beranda di Masjid Nabawi yang pada ketika ini orang kalau masuk kat tempat tu saja dia orang semua pergi ke raudah. Dia nampak pangkin tadi tu, dia just tak tahu nak appreciate kerana Ahlu Sufah ni jarang didendang. Jadi kita buat konsep yang sama. Mana dalam Ahlu Sufah ni mereka adalah perencana kemenangan perang, pengekonomian. Tetapi mereka tak ambil ownership dalam poket masing-masing. Mereka share semua tu, kepentingan dia adalah kepentingan pembangunan Madinah pada ketika itu. Jadi this kind of concept yang mana dia, bila kita buat macam tu, satu perkara yang akan hilang ialah status sosial. Bila kita hilang status sosial di sini daripada orang yang mengecat kerja dia, yang jadi CEO ke, yang jadi tukang jahit ke, semua equal level dan we respect each other because every day we need you yeah. And you need us, then we need each other. Because dia tak ada lagi macam Cik Senah tu beli gelang sampai lengan, sana beli iPhone 15 kita pun nak semua. Dia tidak ada that issue kerana semua orang tidak ada income dan semua orang enjoy benefit dalam community. Contohnya macam saya sebagai content creator, of course saya pakai iPhone. Faham, yang itu keperluan. Hasilkan konten yang bagus kan. Tapi kalau saya bekerja dekat ladang, dekat kebun yang tidak memerlukan handphone, jadi setakat handphone biasa, yang biasa, yang low end pun sufficient. Yes, keadilan di sini bukannya semua orang dapat sama. Semua orang dapat apa yang diperlukan. Untuk pengetahuan Cik Batia, kita develop community. Dalam community ada banyak companies. Dalam community ada sekolah, ada healthcare, ada semua. Dia sebenarnya we are developing ecosystem rather than single company. So itulah, it's a community. Kita membina ekosistem yang lengkap. Walaupun belum lengkap lagi, tetapi kita ke arah untuk melengkapkan ekosistem keperluan setiap individu dan juga keluarga yang berada dalam satu community. Contohnya macam bila kita nak menggunakan kenderaan, kita perlu ada kenderaan. Sama macam mana nak gunakan kenderaan tapi untung. Jadi kita develop syarikat yang menjual beli kenderaan. Ya, jual satu lagi kita boleh refurbish kenderaan-kenderaan lama. Contoh kenderaan-kenderaan terpakai yang ada dan kita refurbish dengan kemahiran anak-anak yang ada di sini. Dan dia akan sampai dia boleh digunakan semula. Di sini anak-anak yang umur ini siapa? Ini Afiq abang kau. Wadi. Faiz paling kecil sekali. Ni tadi nak check spark plug dia tak ada api. Jadi nanti nak scan apa masalah. Okey, ni anak-anak lepas umur 13 tahun dia dah expose kepada kemahiran. Macam tadi ini kemahiran automotif. Kita akan rotate mereka ni dalam beberapa kemahiran setiap orang mengikut dia punya timeline. Mula-mula dia rotation, tetapi kadang-kadang kita nampak certain talent ni dia ada dekat certain place yang dia dah ada interest. Itu yang kat situ dia akan fokus lah. Okey. Yang ni kawasan untuk baik pulih kenderaan. Even structure ni pun adalah structure yang asalnya dulu sebuah kilang batu bata yang dah tutup. Tetapi kita buka kita buka satu-satu piece by piece dan kemudian kita pasang balik di sini. Jom kita pergi tempat lain. Sebelum ini
masa PKP, kalau pernah tengok, ada satu cerita yang viral bila sebuah rumah kebajikan anak yatim Asnaf ni, dia buat jahitkan 660 km PPE untuk frontliners. Okay. This is the place. Masa tak cukup. Overnight kita turn semua yang tadi tu garas kereta apa semua tu jadi tempat jahitan, dan kita keluarkan. Masa tu tak pandai bawa lori pun, saya pergi hantar bawa lori, pergi hantar PPE, pergi sampai ke Kelantan. Satu Malaysia kita hantar PPE masa tu. Keperluan mendesak buat dari sini. Dan kita pun pergi sampai ke peringkat kita pergi ke kilang buat tikar getah. Kita repurpose kilang tadi tu untuk keluarkan material non-woven fabric tadi tu untuk buat PPE. Ini adalah tempat dia. Asal di sini, tetapi dia boleh upsize sehingga penuh satu dewan, dua dewan, tempat motong, tempat menjahit. Jadi this is about ecosystem building rather than business building. Kalau business just one entity, tetapi once we go into community building, which mean involve a lot of entities. Business saja pun kita dah ada lebih daripada 30 perusahaan berdaftar, yang mana yang aktif tu lebih kurang dalam 15 syarikat yang aktif, yang mana itu yang kita gunakan, yang lain tu dalam proses untuk kita develop dan belajar. Jadi perusahaan yang kita bina adalah rangkuman antara pendidikan dan perekonomian. Jadi kita tidak mahu dia tidak, since kita punya pendidikan lebih kepada apa nama tu, dia bukannya within four wall. Jadi kita boleh gemblengkan. Macam setiap orang kan ada creativity, bakat, dan contohnya macam what it takes untuk jadikan seorang penyamun yang hebat. Dia mesti kena ada kebijaksanaan dan keberanian. Untuk jadi usahawan yang hebat, dia pun perlu ada kebijaksanaan dan keberanian. Cuma yang jadi jahat ni, jadi pecah rumah, pecah bank ni semua kerana akhlak. Jadi kriteria yang sama kita gunakan, tetapi kita install akhlak yang baik. Jadi dia akan jadi ke arah menggunakan kebijaksanaan dan keberanian tadi tu untuk menjadi CEO yang hebat lah. Atau bukan CEO saja, kita panggil sini pemimpin-pemimpin ke. Di sini kita tak ada ranking, walaupun cuma kita kata, kalau kata level CEO ni adalah level-level kepimpinan. Dan so CEO pun kerja macam kuli juga. Tetapi the best part, bila kuli kerja macam CEO. So orang lain tak jadi merah. Yes. Ni dia punya ni lah Yang ini dekat sini saja lebih kurang 10 ekar. Ini tapak pertama kita kembangkan dulu daripada tahun 2013 dulu kita start beli. Hanya semasa PKP dulu kita nak buat nak develop kita punya survival makanan kita juga ataupun food security. Jadi kita mula tanam. Ya, tapi dulu hutan ni semua. Jadi kita bukan hutan, dia belukar. Jadi kita dah usahakan, even pengetua RPWP sendiri yang bawa excavator tu clearkan land ni semua tu kan. Ya, saya cakap dekat sini dia tidak ada social status. Even pengetua pun bawa excavator buat clearing land, dan kemudian yang ini tanam nanas ni, dia sekadar tanaman sementara saja. Dia bukannya komoditi utama lah yang kita tujuan utama. Sebabnya kita lebih pada tanaman ni kawasan dusun dan juga rekreasi. Tetapi sementara nak tunggu benda ni semua pokok-pokok mangga besar, durian besar kan, dah redup semua, dia kita tanam apa yang boleh untuk fill up dia punya space. Okay. Kan? Ni kawasan kalau kata kita punya tanaman napier, dan kemudian kita untuk ni lah lembu, untuk bagi untuk jadi bahan makanan untuk lembu. Jadi kita tanam di sini napier dia, dan lembu dia tu dekat sebelah sana tu. Itu tu kandang, kita panggil kandang satu minggu. Kandang satu minggu. Dalam satu minggu kita bangunkan. Raya lepas kita gotong royong naikkan kandang tu. Ini kita punya napier ni semua. Sampai ke
sebelah sana depan tu pun. Ini dia kan, ha. Ya betul. Sekarang kita tengah bangunkan apa nama tu, yang ni komplek kontena ni. Ini kita pergi naik atas lah, jom. Yang ni kita gunakan structure kontena. Yang ni untuk buat farmhouse. Nak buat dia punya apa nama tu, farmhouse, complex farmhouse. Jadi kita berada dekat sini, kita memang boleh rasa pengalaman-pengalaman untuk bekerja apa, berada di ladang. Jadi kita chopping kat sini, chop untuk makanan lembu. Nah, ini bahagian ni yang kita baru develop, baru naikkan, disebabkan oleh kita sering didatangi oleh pelancong-pelancong dari Singapura terutamanya, untuk dapat merasai feel berada hidup dekat dalam ladang. Jadi tengok dia punya pemandangan pun memang cantiklah, pemandangan dia. Dekat sini tai lembu pun dia tak bau, sebab dia kita gunakan, bukanlah tak bau, dia tak tengiklah bau dia. Jadi disebabkan kita gunakan EM, jadi tai lembu, kambing semua tu dia ready to compost. Ni bawah ni nanti kita akan jadikan bilik-bilik untuk penginapan. Ni kalau nak buat macam classes ke apa semua tu, memang kita dah dapat view dia dekat sini pun. Yang ni kawasan terbuka atas ni. Yang ni belum siap lagi, sedang diusahakan. View dia memang cantik lah. Jadi ni untuk kita siapkan sarana ni, okay, supaya orang boleh datang merasai pengalaman-pengalaman kampung. Di sinilah boleh dikelilingi oleh lembu, kambing dan unggas. Jadi yang kita ternak. Ada sungai dekat sini. Yang jadi pemandangan dia cantik. Yang lebih cantik adalah experience berada dekat sini. Macam ni kan, tengah hari panas rembang tapi duduk atas ni berangin. Itu rumah ladang kita yang pertama kita naik kan. Sekarang ni kita berada di lahan RPWP Agro, salah satu daripada farm community, farm community RPWP yang mana kita usahakan bersama-sama. Kita dalam RPWP community ni, kita macam kita beritahu sebelum ni, we are developing the community. Dalam community kita develop the economy cycle, dan kemudian dalam tu lah ada syarikat-syarikat, dan salah satu daripadanya adalah perladangan begini, yang mana kita usahakan penternakan lembu, kambing dan juga tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini. Bukan di sini saja, ada beberapa tempat lagi, dan in fact kita ada lahan yang dibelah dengan air jeram. Yang ini dibelah dengan sungai saja. Sungai pun sungai lepas hujan, air dia tak berapa cantik, tetapi insya-Allah nanti lepas daripada ni kita pergi ke jeram, tempat kita berekreasi. Dalam masa yang sama, kalau kata musim durian, kita berekreasi dengan durian yang luruh. Dalam masa yang sama kita boleh healing-healing dekat kita punya own small waterfall, yang natural waterfall. Dan juga ada kita buat water park kita sendiri secara kampung. This kind of privilege of life, dia mahal sekarang ni. Orang bandar, orang kampung, dia nak pergi ke bandar. Orang bandar dia nak kembali ke kampung. Nostalgia lama, yeah, kampung tu kan. Apalagi orang yang saya lahir di kampung macam saya. Saya lahir kampung all with all the struggle, nak pergi ke bandar, dan bila sampai bandar saya dah miss my kampung. Maybe create this kampung environment. Biasa kalau MMU dia melahirkan banyak tokoh-tokoh technopreneurs. Saya pun salah seorang daripada technopreneurs, tetapi berada dalam environment ladang, environment yang berada di mana-mana saja. Kerana sekarang ni kita boleh jadi technopreneurs walaupun kita berada di mana. Kita boleh bekerja, contohnya macam saya berada di ladang, saya boleh datang meeting macam biasa, dan staff saya ada yang pada ketika itu ada yang di Zurich, ada yang berada di Iceland, ada yang berada di New Zealand, ada yang berada di ladang ni pun.
Jadi kita open up the world ini tanpa ada batasan ataupun senggak-senggak dinding yang memisahkan antara kita dengan orang lain. Mana pun kita pergi, kita rasa macam ia satu percutian, dan di mana pun setiap percutian itu kita sebenarnya sedang bekerja. Ini yang satu perkara yang membahagiakan kita dalam komuniti RPWP ini. Kita dapat wujudkan satu ekosistem yang lengkap begitu sehingga kita boleh berada di mana-mana dan bekerja. Ini yang menariklah tentang community development yang kita buat di RPWP. Pertama sekali, saya punya pesanan saya kepada komuniti MMU yang berada di dalam MMU ataupun bekas-bekas daripada MMU ataupun yang masih lagi sedang belajar di MMU. Saya ucapkan untuk saya, ada satu perkara yang saya sayang sangat dengan MMU adalah semasa saya belajar dahulu, mereka tidak mengajar sangat pasal buku, apa yang perlu diexamkan, tetapi mereka ajar kita berfikir. Pengajaran berfikir ini sebenarnya membuatkan kita tiap-tiap minggu kena ada crits. Saya tak tahu masih ada lagi ataupun tidak sekarang, tetapi that was very helpful. Membuatkan kita challenge, idea yang kita ada kena challenge, idea kita ada challenge lagi, dan kita akan grow daripada all those challenges. Dan alhamdulillah, bila kita keluar, bila kita perhatikan banyak perkara yang kita belajar, dan itulah sebenarnya yang membina karakter kita sebagai entrepreneur. Dan memang usahawan-usahawan memang kena sentiasa berfikir. Dan satu lagi pesanan saya kepada semua, kalau untuk alumni, pesanan kepada untuk semua alumni, datanglah bersama-sama kita meriahkan apa-apa saja aktiviti yang untuk alumni. Bukan kita saja, kita dah lepas, tetapi kita lihat ada lagi generasi-generasi yang seterusnya yang di bawah kita yang memerlukan inspirasi, dan antara orang yang sewajarnya memberikan inspirasi ialah anda semua dan saya sendiri, dan kita semua yang telah pun melepasi fasa untuk menjadi student, dan mungkin ada bakal student yang akan datang. Satu perkara yang you mesti tuntut berada dekat MMU adalah bagaimana mereka mengeluarkan kreativiti dan juga potensial kita keluar, bukannya untuk install sesuatu yang dah fix. Jadi ini yang mahal sebenarnya. Apabila kita pergi ke mana-mana, kita dah tahu macam mana kita nak bawa diri. Jadi untuk MMU, we hope, kita harap satu ketika nanti ataupun sekarang dan seterusnya kekal relevan dan mengutamakan kepada kemenjadian macam mana alumni kita melihat, dan juga kita nampak ramai alumni MMU. Doesn't matter dia datang daripada first class degree ataupun second class ataupun third class ataupun yang sometimes dia tak habis pun, tetapi kita lihat sesuatu yang dibawa pulang daripada MMU tadi tu adalah kemahiran menyelesaikan masalah dan berfikir tadi. Itu majestic, itu paling superb. Thank you.